dan hari ini saya akan menceritakan tentang stok rangkas. Siapa yang tidak tertarik dengan emas? Bisa untuk investasi, perhiasan, bahkan untuk menikah. PT Aneka Tambang Persero TBK Antam yang bergerak di bidang pengolahan dan pemurnian logam mulia Saham Antam pertama kali dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 November 1997 dan pada saat ini sudah berusia 20 tahun. Pada awal pencatatan, harga saham Antam sudah mengalami berbagai corporate action seperti stock split, rights issue, dan lain-lain. Pertanggal 29 Desember 2017, harga Antam sudah Rp625 per lembar saham. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, nabung saham!